Alhamdulillah al-qawi sultanu al-wadih burhanu al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanu ta'ala majduhu wa'azhum syarih ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa syarif wa azim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi lahum rahmatullahi wa barakatuh. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-karim wa huwa asdaqul qailin. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية أخرى بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali kalian telah berada dalam keadaan muslim, tunduk sepenuhnya kepada Allah. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang beriman kepada Allah serta membuktikan keimanan mereka dengan mengerjakan amal-amal yang salihah, serta mereka juga beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad dan itu merupakan kebenaran dari Tuhan mereka, maka Allah akan menghapuskan dosa dan kesalahan mereka serta memberikan mereka kesejahteraan dan memperbaiki kondisi kehidupan mereka. Sadaqallahu al-Azim. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah atas limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita yang tidak terhitung jumlahnya. Marilah kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah, wabil khusus nikmat iman, Islam, sehat wal afiat, panjang umur, nikmat sumber nafkah yang halal, nikmat orang-orang yang kita cintai masih membersamai kita, dan nikmat-nikmat Allah lainnya. Marilah kita bersyukur dengan memanfaatkan segala macam nikmat tersebut untuk melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur. Amin. Salawat serta salam juga tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita minadh-dhulumati ila nur, dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam yang terang benderang. Marilah kita menjadi umat yang senantiasa menghidupkan sunnah beliau dan meneladani uswah beliau dalam kehidupan kita. Insyaallah dengan melakukan hal tersebut kita akan berhak memperoleh syafaat beliau di yaumul qiyamah kelak, menjadi umat yang dapat beliau banggakan juga di yaumul qiyamah kelak. Juga tidak lupa kita kirimkan salam kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan juga seluruh umat beliau. Mudah-mudahan kita dapat istiqamah menjadi umat beliau yang taat hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah tidak terasa kita sudah memasuki awal bulan Rabi'ul Awal, sebuah bulan yang sangat istimewa karena di dalamnya terdapat peristiwa yang juga sangat istimewa, yaitu kelahiran atau maulidnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi kita hukumnya untuk mencintai beliau bahkan lebih dari kita mencintai diri kita sendiri. Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga amat sangat mencintai kita umatnya. Beliau amat sangat berharap bahwa kehidupan yang umatnya jalani adalah kehidupan yang lurus, berada di atas ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena kesayangan dan juga kecintaan beliau kepada kita, beliau berharap kehidupan kita bisa sejahtera, bisa sesuai dengan apa yang telah Allah turunkan kepadanya. Nabi SAW memberikan kita sebuah amanah, sebuah wasiat, agar kita berpegang teguh terhadap apa yang beliau bawa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan juga Imam Malik, beliau bersabda, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima." Aku amanahkan, aku wasiatkan kepada kalian dua perkara yang apabila kalian memegang teguh dua perkara ini, maka kehidupan kalian mustahil akan sesat. Yaitu adalah Kitabullah wa Sunnatun Nabiy. Kitabullah, Al-Qur'anul Karim, dan juga Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Mengapa Nabi sangat mewanti-wanti kita untuk memegang teguh Al-Qur'anul Karim? Karena bahwasanya banyak sekali umat beliau yang kehidupannya menjadi sengsara, yang kehidupannya menjadi hilang arah, yang mereka lupa apa tujuan dan hakikat Allah menciptakan mereka di kehidupan dunia ini. Maka dari itu Nabi mewanti-wanti kita agar senantiasa berpegang teguh terhadap Al-Quran Al-Karim. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan bagaimana kekhawatiran beliau bahwa kita umatnya akan meninggalkan Al-Quran. Dalam surah Al-Furqan ayat 30, Allah menggambarkan kekhawatiran beliau. Waqala Rasulu ya Rabbi inna qawmi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Dan berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, sesungguhnya aku amat mengkhawatirkan umatku, mereka nanti akan menjadikan Al-Qur'an ini sebagai sesuatu yang mahjura, sesuatu yang dihijrahkan, sesuatu yang ditinggalkan. Masyarakat muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, janganlah kita menjadikan kekhawatiran Nabi ini menjadi sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Jangan sampai kekhawatiran Nabi ini terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Sekarang saatnya kita menilai diri kita masing-masing. Bagaimana hubungan interaksi kita dengan Al-Quran? Bagaimana kedekatan kita dengan Al-Quran? Apakah kita masih dekat dengan Al-Quran, ataukah malah kita sudah jauh dari Al-Quran? Allah Subhanahu Wa Taala di surah Muhammad ayat ke-24 memberikan kita sebuah gambaran agar kita senantiasa waspada apabila hubungan kita telah jauh dari Al-Quran. Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfalha?" Apakah manusia sudah tidak mau lagi mentadabburi Al-Qur'an? Sudah jauh dari Al-Qur'an? Sudah tidak mau lagi mengamalkan isi Al-Qur'an? Am 'ala qulubin aqfalha? Ataukah memang hati mereka yang sudah sangat keras dan gelap sehingga merekalah yang dijauhi oleh Al-Qur'an? Na'udzubillah min dzalik. Masyarul muslimin jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, khatib ingin mengajak kepada diri khatib sendiri dan juga kita semuanya, marilah kita kembali mendekatkan diri kita dengan Al-Qur'an. Di momentum bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, di bulan Rabiul Awal ini, marilah kita tingkatkan kecintaan kita kepada baginda Nabi dengan mendekatkan diri kita kepada Al-Qur'an. Marilah kita Al-Qur'ankan kehidupan kita dalam kita bekerja, dalam kita mencari nafkah, dalam kita memimpin, dalam kita mengambil keputusan, dalam kita berinteraksi, dalam kita berkeluarga, dan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Marilah kita Al-Qur'ankan segala macam aspek kehidupan kita. InsyaAllah jika kita dekat dengan Al-Quran, maka barulah baru bisa kita dikatakan terbukti mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insyaAllah kehidupan kita pasti akan Allah jadikan kehidupan yang sejahtera, baik di dunia maupun di akhirat. Dan insyaAllah mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita dan orang-orang yang kita cintai dengan Al-Quran. Dan mudah-mudahan
jika kita dekat dengan Al-Quran, Allah akan kumpulkan kita di akhirat nanti beserta dengan orang-orang yang kita cintai, wabil khusus beserta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-'azim li wa lakum wa li sa'iril al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. يا الله يا Tuhan kami, jadikanlah Al-Quran sebagai petunjuk kami dalam mengarungi kehidupan dunia. Jadikanlah Al-Quran sebagai penerang alam kubur kami, sebagai pendamping kami sampai kami memasuki surgamu, sebagai penerang kami dalam menyeberangi siratmu, sebagai penolong dan pemberi syafaat bagi kami di yaumil qiyamah kelak, sebagai pelindung kami dari siksa azab api nerakamu, dan juga sebagai petunjuk yang mengarahkan kami dalam mengerjakan segala macam amal-amal kebaikan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim. Ya Allah ya Tuhan kami, perkenankanlah segala macam doa kami, hajat kami, tujuan kami, target-target yang akan kami capai. Mudah-mudahan Kau berikan ia kesuksesan ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami kebahagiaan dan kesejahteraan di kehidupan dunia, berikanlah pula kami ketenangan dan keselamatan di kehidupan akhirat, serta lindungilah kami dari azab api neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil